perlahan-perlahan, lama-lama jadi ada terus gitu. Bang, gua udah LDR bang, hampir 3 bulan kata si Rakta. Main mabar, sering ngajak mabar game, teleponan tiap malam. Dia selingkuh, dari itu gua dipaksa nyerah karena dia dapat yang baru. Itulah yang gak enaknya LDR kan gitu kan. Kita kan gak tahu kehidupan dia kayak apa. No, si Chris, LDR-LDR juga sama. Ujung-ujungnya main lain gitu kan dulu tuh. Ada lu tanya si Chris. Worth it ya, teman-teman yang belum mainin, hajar. FF5, Steam Deck diskon gak bang? Lu gila sih, kalau sampai Steam Deck diskon. Apa nih, Chris LDR jadi keinget pas main Dota sih, Chris ngomong ke Erika, su ngomong beb, serius. Pas kapan? Serius sih Chris ngomong gitu. Terus aduh, Chris. Nggak gini ya, si Chris tuh, udah disaranin berkali-kali sama Mas Irwan. Mas Irwan bayangin, jagonya dia kalau soal memikat perempuan, Mas Irwan. Sebelum dinikah ya. Jago, Mas Irwan udah ngasih tips-tips and tricks ke Chris. Chris belum lakuin. Aduh, Chris. Masalahnya gue ngeliat percakapan si Chris tuh lucu. Gue pernah ngomong ke Chris kan, mana nih kalau ada orangnya nih bener nih. Chris, kemarin di video juga gue ngomong sih, Chris, lu kadang, lu suka memulai. Ini juga tips and tricks buat teman-teman yang masih jomblo ya. Lu tuh kalau memulai percakapan sama perempuan, jangan awkward. Perempuan tuh kalau udah ngeliat, nih cowok awkward nih, anjir dijauhin coy. Lagi live dia, sampein ke dia. Chris, gue pernah bilang gitu ke Chris. Chris kayak gini ya, dulu jujur gue bilang ke Chris. Dulu gue juga gitu Chris. Oh cepet subscriber ke bawah. Dipikirin apa nih? Bang kata bang kamu kalau ngomong sama cewek jangan akut. Enggak akut. Dikit. LDR15 Windows Edition 300.000 worth it gak ya? Kalau lu belum pernah mainin sih worth it sih. Kalau di telepon nama Chris. Chris. Prat. Jadi Chris, gua cuma mau ngasih tahu Chris. Chris. Ada. Gua cuma mau ngasih tahu kalau ngebuka percakapan dengan cewek itu jangan bikin awkward. Dah itu aja. Wah. Masa lu kan patut satu muka ke sini gua ngajar cewek yang kau incar. Hah? Trap. Gila. Aduh. Steam summer sale. Iya. Gue emang sering dikatain gitu sih, pengen diomongin gue. Kata si Gemma kayaknya, kalau ngomong sama cewek jangan awkward katanya. Emang gue sering begitu sih, awkward gitu. Kayak gimana ya? Gue ngambil dia punya itu sih, gue ngambil dia punya apa? Dia punya petua, dia kan sering ngasih itu kan. Meskipun dia si Gemma lebih muda ya, tapi dia kalau masalah-masalah gitu-gitu tuh lebih dewasa dia. Lebih jago dia gitu. Kayak gue belajar banyak dari dia tuh. Dari dia, dari Taraatsu, banyak-banyak gue. Iya benar. Emang cupu gue dalam hal-hal cewek. Sejak sejak padahal gue dulu bukan jago ya. Gue dulu tuh lebih ke bisa lah dapetin cewek tuh bisa gitu dulu. Iya. Akhirnya gue ambil semua dia mereka semua ya kan. Jadi satu baru kita terapin dalam dunia nyata. Gue bersyukur sih punya teman-teman kayak mereka. Bersyukur sekali. Fresh start gitu. Iya. Tenang Chris kamu. Gemar lebih jago. Lu lebih jauh cara cewek, dia lebih ke apa ya, lebih ke mengerti lah caranya untuk gimana. Kamu diam lagi, cerita ketawa-tawa, diam kamu. Jadi mereka bukan jodoh.